Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidash syuhur, unzila fihi lailatul mubarakah, wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Atira TV yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita dan sering kita dengar, di mana Rasulullah mengatakan sumu tasihhu, puasalah kamu akan menjadi kan kamu sehat. Sesungguhnya dalam kehidupan kita, nilai sebuah ibadah puasa adalah merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hadis ini oleh para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif karena diriwayatkan oleh Ibnu Sini dan Abu Nuaim sebagai orang yang dikategorikan sebagai orang yang tidak terlalu dikenal dalam periwayatan hadis. Tapi oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan bahwasanya para fuqaha, al-muhaddithin dan ulama menyatakan bahwa hadis dhaif itu masih boleh kita lakukan, masih boleh kita pakai selama itu sebatas fadailul a'mal, targhib wa tarhib. Selama hadis itu tidak pada sampai pada taraf hadis yang maudhu, hadis palsu. Jamaah Atira TV yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya dalam ilmu kedokteran disebutkan bahwa begitu banyak manfaat daripada ibadah puasa. Pertama, ibadah puasa akan membuat saluran pencernaan kita sehat. Ibadah puasa akan membuat diri kita bersih dari toksin, racun-racun. Ibadah puasa membuat stabilnya tekanan gula darah kita. Ibadah puasa menstabilkan lambung kita. Sekaligus dengan ibadah puasa membuat, memperlambat adanya keriput dari kulit kita. Dalam kehidupan manusia sesungguhnya ibadah puasa dikenal, tetapi di balik itu, di luar itu juga dikenal ibadah puasa dalam kehidupan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Dalam kehidupan hewan kita lihat seekor ayam yang ingin mengerami telurnya butuh suhu di mana suhu itu layak untuk menghasilkan sebuah telur. Dan itu melalui proses puasa. Tanaman, ada tanaman yang mana beberapa saat tidak mengkonsumsi sari patih makanan untuk menghasilkan bunga yang cerah serta wangi. Lebih jauh dari itu, dalam kehidupan manusia pasti begitu banyak manfaat di balik ibadah puasa yang kita kerjakan. Pemirsa Atira TV yang dirahmati oleh Allah, yang jadi pertanyaan buat kita setelah keluar dari bulan suci Ramadan, apakah semua kita akan mengalami apa yang disebut oleh Rasulullah sehat? Tidak mungkin. Boleh jadi ada di antara kita yang keluar dari bulan suci Ramadan lantas sakit-sakitan. Kalau begitu timbul pertanyaan, apakah yang salah itu puasa? Apakah sabda Rasulullah itu salah? Ataukah kita salah melaksanakan ibadah puasa? Yang tentunya bahwa ibadah puasa adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah mustahil akan dusta. Karena kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah SAW bukan dari hawa nafsu,
tapi sesungguhnya itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Kalau begitu, bagaimana cara puasa yang benar? Yang pertama, dalam kehidupan ketika kita berpuasa haruslah dimulai dengan ibadah sahur. Seseorang yang beribadah puasa, sunnah hukumnya untuk melaksanakan ibadah sahur. Bukan berarti bahwa ibadah sahur ini membuat kita kerja keras, tetapi ibadah puasa yang lahir, yang harus kita kerjakan, mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengakhirkan ibadah sahur tidak lain adalah untuk memberikan kita tenaga. Minimal, kata Rasulullah, kita meminum air pada saat kita bersahur. Yang kedua, ketika kita bangun subuh atau telah melaksanakan ibadah salat subuh, yang kita lakukan tidak lain adalah menghindari namanya tidur. Karena proses pada saat itu adalah proses yang sangat penting buat lambung kita. Kalau kita pergi melaksanakan tidur, itu berarti bahwa kita mengajak tubuh kita untuk tidak sehat pada saat itu. Dan terakhir, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita hindari perseteruan, kita hindari stres dalam kehidupan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang mengajak kamu untuk berdebat, mengajak kamu untuk saling menghina, faqal falyaqul inni shaim, katakan saya puasa, saya puasa. Begitu banyak yang harus kita lakukan untuk menjadi sehat. Dan inilah beberapa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkut ibadah puasa. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.